Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kesayangan kita, Kakan Vlog. Nah, kali ini kita akan mengambil rumput yang penuh manfaat ya guys. Dia tumbuh liar di sekitaran pekarangan kita. Biasanya dia tumbuh di pot, di pinggir-pinggir pekarangan, tumbuh liar di dekat-dekat tempat yang lembab, di bawah pohon. Nah, seperti ini dia tumbuh liar. Nah, ini namanya sirih Cina. Nah, seperti ini ya guys, dia banyak mengandung manfaat. Sirih Cina atau ketumpang air. Nah, jika kita mau ambil boleh langsung dicabut atau dipetik saja ya guys. Nah, nanti boleh dilalap langsung atau kita rebus. Nah, kita ambil cukupnya ya guys. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, jangan salah ambil ya guys. Nah, karena ini rumput, seperti rumput, dan dia tumbuh liar di pekarangan. Nah, seperti ini guys, dia kalau tumbuhnya sudah banyak, dia berkerumun ya guys. Nah, kalau ini tumbuhan ini boleh berkerumun, kalau orang sekarang nggak boleh guys, karena lagi musim corona, jadi harus jaga jarak. Iya. Nah, sirih Cina ini banyak manfaatnya guys. Dia sangat ampuh mengobati asam urat, nyeri sendi, rematik, pegal-pegal, jerawat, bisul, dan asam lambung. Jika kita sering mengkonsumsinya, insya Allah dia akan berkurang rasa sakitnya. Yang sudah membuktikan dia pegal-pegal, asam urat, dia langsung turun ya guys, ada asam uratnya. Nah, bisa dicoba dan dipraktekkan. Nah, oke guys, nah mari kita lanjut ke proses perebusan sirih Cinanya. Nah guys, setelah kita ambil sirihnya Cina tadi, nah kita akan buat ramuannya. Boleh direbus atau dilalap langsung ya guys. Kalau saya lebih suka dilalap. Nah, ini kita akan coba rebus. Nah, tambahkan air 2 gelas kurang lebih 400 ml. Nanti kita rebus sampai menyusut sehingga 1 gelas saja ya guys. Nah, kita ambil sirih Cina secukupnya. Masukkan air, kita
jadi resinanya secukupnya. Nah, lebih segar dilalap ya guys. Mari nyalakan kompor, gunakan api sedang ya, tanaman liar yang banyak manfaat kita rebus sampai airnya menyusut. Nah, sirih cina ini rasanya sedikit-sedikit hambar ya guys, tidak terlalu menyengat. Yang suka dilalap anggap aja ini daun kemangi, rasanya tidak terlalu menyengat. Nah, gunakan api yang sedang, nah, sampai airnya menyusut ya guys, warnanya berubah hijau. Nah, sekiranya airnya sudah menyusut, kira-kira sudah menjadi satu gelas, nah kita matikan kompornya lalu kita saring ya guys. Kita saring ya guys. Seperti ini. Nah, ini sirih cina, air sirih cina yang kaya akan manfaat. Oke guys, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Hai guys, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Komen dan terima kasih. Dadah.